Ini merinding, Jo. Sumpah. Jadi yang rekam video ini adalah orang Argentina namanya Javier. Dan Doi ini punya temen namanya Antonio. Karena udah lama gak berkabar, jadi si Javier ini nyobain buat ngontak si Antonio. Tapi sama sekali gak ada respon. Akhirnya, Doi cobain buat manjat tembok belakang rumah Antonio. Dan ternyata, pintu belakang rumahnya itu kebuka. Doi masuk dan muter-muter di situ cukup lama, tapi sama sekali gak nemuin Antonio. Sampai akhirnya, Doi mutusin buat cabut dari situ. Tapi, tiba-tiba dari belakang, Doi malah dengar suara. Perhatiin baik-baik. Ada suara yang manggil Javier. Javier. Tapi karena Doi tahu itu bukan suara temennya, jadi Doi langsung ketakutan dan cabut dari situ. Dan gue yakin, 99% dari lo kagak ada yang notice kalau sepersekian detik ada sepasang mata yang bercahaya mengintip dari balik lubang pintu itu.